Polda di Yogyakarta kembali menggelar konferensi pers terkait kasus mutilasi Turi, Sleman. Konferensi pers kedua dilaksanakan di Markas Polda DIY, Selasa, 18 Juli 2023, siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan tersebut, muncul fakta baru terkait kasus mutilasi Turi, Sleman, termasuk hubungan korban dan pelaku yang ternyata saling kenal. Pelaku E, 29, dan RD, 38, ternyata saling mengenal dengan korban, R, 20. Mereka disebut aktif di sebuah grup komunitas media sosial. W adalah pelaku yang berada di Yogyakarta, sementara RD berasal dari luar Yogyakarta. RD sengaja datang ke Yogyakarta untuk menemui R bersama W. Setelah pelaku RD tiba di Yogyakarta, W lantas menjemput R dan mengajak berkumpul ke kos pelaku W, kata Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda DIY Kombes Pol FX Endriadi, saat jumpa pers, Selasa, 18 Juli 2023. Endriadi menegaskan, ketiganya tergabung dalam komunitas yang mempunyai aktivitas menyimpang atau tidak wajar. Aktivitas tak wajar yang dilakukan para pelaku inilah yang mengakibatkan korban R meninggal dunia. Mereka tergabung di sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas gak wajar. Mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban meninggal, terang dia. Endriadi enggan menjelaskan lebih detail terkait aktivitas tak wajar yang dilakukan pelaku dengan korban. Namun, setelah korban meninggal dunia, para pelaku panik hingga akhirnya melakukan tindakan mutilasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!